Rudy memiliki ambisi yang kuat dalam kehidupan. Belasan tahun ia habiskan mendaki jenjang karir di sebuah perusahaan internasional. Ia tidak pernah lelah mengambil peluang untuk meningkatkan posisinya. Dalam usahanya tersebut, ia tidak ragu-ragu mengorbankan hal-hal lain yang dianggapnya tidak penting. Hal ini menjadikannya sukses dalam persaingan di dunia kerja yang keras. Dengan kata lain, Rudy memiliki rasa aku yang kuat terhadap kompetensi yang dimilikinya. Bagaimana ujian kehidupan untuk mengambil rasa aku Rudy terhadap kemampuan pribadinya ini mewujud? Sejak pertama kali sekolah, Rudy memiliki keunggulan dalam bidang akademis. Menjadi juara di kelas atau bahkan di sekolah bukanlah hal yang aneh bagi Rudy. Rudy suka mempelajari hal baru dan selalu terdorong untuk menguasainya. 6 tahun di sekolah dasar, Rudy selalu menduduki 5 besar di sekolah. 3 tahun di sekolah menengah pertama, Rudy bahkan beberapa kali menjadi juara umum. Kemudian di sekolah menengah atas, Rudy sedikit menurun prestasinya dibandingkan sebelumnya. Karena Rudy sibuk dengan ambisi lainnya yang berada di luar kategori akademis. Tetapi hal itu wajar karena persaingannya lebih ketat. Apalagi Rudy juga tetap memiliki nilai rata-rata yang tinggi, meskipun ia tidak berusaha dengan keras. Karena prestasinya yang konsisten tinggi, Rudy selalu dikelilingi oleh teman-teman yang juga pintar. Kelas unggulan, sebutannya. Siswa-siswa yang memiliki keunggulan akademis selalu dikumpulkan menjadi satu kelas. Lingkungan yang kompetitif memang seringkali dihubungkan dengan kualitas keluaran yang lebih tinggi. Setidaknya begitulah harapannya. Ketika duduk di kelas 3 SMA, alias kelas 12, di antara teman-teman Rudy sudah mulai berkembang topik yang hangat. Akan melanjutkan kuliah kemana? Pertanyaan yang serupa pun juga sudah muncul dalam pikiran Rudy. Kedokteran, itulah jurusan keilmuan yang diincar oleh Rudy. Mengapa Rudy ingin menjadi dokter, padahal dalam keluarganya sama sekali tidak ada yang memiliki profesi tersebut? Pertanyaan ini sempat ditanyakan Joyo, ayah Rudy, kepada istrinya, Muni, dalam salah satu percakapan mereka. Rudy tidak memiliki alasan khusus. Ketika sedang mengumpulkan informasi mengenai perguruan tinggi dan tingkat kesulitannya, Rudy mendengar bahwa keilmuan medis memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi. Oleh karena itulah, Rudy memilih untuk menjadi dokter. Bagi Rudy, jalan yang paling sulit adalah jalan yang patut dikejar. Setidaknya itulah logika yang berusaha ia yakinkan pada dirinya sendiri. Sayangnya, kenyataan hidup berkata lain. Ia tidak diterima di perguruan tinggi yang diincarnya. Rupanya, untuk bisa menjadi mahasiswa kedokteran, tidaklah semudah yang Rudy kira. Inilah salah satu ujian pengambilan nafsu rasa aku Rudy
terhadap kepintaran dan kemampuan dirinya dalam menjadi anggota masyarakat, atau dalam konteks ini, sebagai seorang siswa. Pada titik ini, Rudy bisa memilih bagaimana mencerna kenyataan hidup tersebut. Apakah akan menggunakan fitrah ataukah nafsu? Pilihan yang diambil Rudy akan menentukan kedudukannya di hadapan Yang Maha Esa. Jika menggunakan nafsu misalnya, Rudy dapat menyalahkan kedua orang tuanya yang kurang memperhatikan kebutuhannya di sekolah. Rudy juga dapat menyalahkan guru-guru di sekolahnya yang tidak memberikan soal ujian yang cukup mirip dengan tes penerimaan universitas. Rudy dapat menyalahkan teman-temannya yang selalu meminta diajarkan. Rudy bahkan juga dapat menyalahkan dirinya sendiri yang kurang fokus berusaha. Begitu seterusnya. Hati yang dikuasai nafsu akan sulit melepaskan kepemilikannya akan harapan tertentu yang tidak tercapai, sehingga cenderung menyalahkan seseorang secara berlebihan, baik orang lain maupun dirinya sendiri. Manusia dalam menjalani kehidupan harus selalu ingat bahwa manusia dikodratkan memiliki sifat kurang, salah, dan lupa. Tidak peduli apapun usaha yang dilakukan, ujian kehidupan pasti akan datang, baik dalam bentuk kesuksesan maupun kegagalan. Manusia bisa saja berusaha dengan maksimal dan tidak melakukan kesalahan sama sekali, tetapi tetap kalah. Manusia bisa saja sama sekali tidak berusaha dan selalu melakukan kesalahan, tetapi tetap menang. Oleh karena itulah, jika manusia peduli dengan kedudukannya di hadapan Yang Maha Esa, langkah yang paling penting justru mempersiapkan diri agar mampu melalui keduanya dengan hati yang selalu bersih dari pengaruh nafsu. Ujian kehidupan bagi Rudy bukanlah hanya ketika ia gagal masuk kedokteran, melainkan juga setiap keberhasilan yang ia capai sejak pertama kali sekolah. Dalam setiap kesuksesan tersebut, Rudy diberikan pilihan apakah akan melihatnya sebagai miliknya yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, ataukah melihatnya hanya sebagai titipan sementara yang bisa diambil kembali oleh Yang Maha Kuasa kapanpun ia berkehendak. Manusia yang memiliki rasa aku yang tinggi terhadap kesenangan otomatis akan kesulitan menerima kenyataan ketika pada akhirnya mendapatkan kekecewaan. Terdapat banyak pilihan kehidupan yang mungkin terjadi ketika seorang manusia diberikan cerita kehidupan seperti Rudy. Contoh yang diberikan dalam cerita ini hanyalah salah satu kemungkinannya. Jika cerita kehidupan Rudy berbeda, katakanlah meskipun suka belajar dan memiliki cita-cita yang tinggi, ia tidak pernah unggul dalam bidang akademis di sekolahnya. Katakanlah setelah berusaha keras selama bertahun-tahun, Rudy akhirnya diterima di universitas dan jurusan keilmuan terbaik. Dalam skenario ini, kegagalan demi kegagalan di sekolahnya di masa lalu sebenarnya juga merupakan pilihan. Apakah ia akan menghadapinya menggunakan nafsu ataukah fitrah? Jika Rudy terbiasa menghadapi kegagalan dengan nafsu, menimbulkan penyakit di dalam hatinya, maka ketika diberikan ujian keberhasilan, Rudy otomatis akan menganggap kemenangan tersebut sebagai miliknya yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Dalam situasi ini, kesombongan, ketinggian hati, keserakahan, kekikiran, dan dendam terhadap kehidupan hanyalah beberapa contoh penyakit hati yang bisa mewujud dalam tindakannya. Rasa aku terlanjur bercokol di dalam hatinya,
sehingga masa depannya otomatis akan dipenuhi dengan ujian pengambilan nafsu rasa aku terhadap keberhasilannya tersebut dalam berbagai macam bentuk dan melalui berbagai macam cara, sampai pada akhirnya ia mau dan mampu melepaskannya. Atau jika ia tidak mau dan mampu melepaskannya, maka ujian tersebut akan terus diberikan hingga ia mati. Setelah berhasil lulus dari perguruan tinggi dengan predikat cum laude, Rudy bergabung dengan sebuah perusahaan internasional yang bergerak di bidang konsultasi bisnis. Kali ini, ia tidak melakukan kesalahan yang sama ketika ia masih SMA, berusaha menangkap dua ekor kelinci bersamaan. Rudy sekarang fokus bagaimana mencapai jenjang karir yang setinggi-tingginya. Rudy tidak pernah lupa dengan semua didikan kedua orang tuanya sejak kecil yang mengutamakan agama. Rudy juga tidak pernah lupa dengan semua ayat-ayat suci yang sudah dihafalkannya. Tetapi sejak kegagalannya kala itu, Rudy telah memutuskan, selama tidak bertentangan secara langsung dengan kedua fondasi kehidupannya tersebut, ia tidak akan ragu-ragu melakukan apapun untuk mencapai ambisinya. Ketika pertama kali diterima bekerja di perusahaan tersebut, Rudy merasa sangat bangga. Tidak main-main, hanya mahasiswa lulusan terbaik, creme de la creme, yang bisa diterima bekerja di sana. Kenyataan ini mengukuhkan rasa aku Rudy terhadap kepintaran sekaligus kerja kerasnya selama ini. Rudy merasa yakin dengan bergabung bersama sebuah organisasi yang begitu besar dan terkenal, jalan kehidupannya akan berlalu dengan lebih lancar, lebih logis, jauh dari irasionalitas yang menyebabkan kegagalan yang ia alami di masa lalu. Sayangnya, kehidupan tidak berjalan seperti harapan Rudy. Setelah beberapa tahun bergelut dengan pekerjaan, Rudy menemukan bahwa tidak semua rekan kerjanya di sana memiliki kemampuan yang cukup tinggi, sebagaimana yang sewajarnya dibutuhkan oleh konsultan elit. Beberapa rekan kerjanya mengandalkan politik demi mendapatkan posisi yang lebih tinggi dalam perusahaan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi belum tentu mendapatkan posisi yang juga lebih tinggi. Hati Rudy menjerit melihat kenyataan tersebut. Irasionalitas yang berusaha dihindarinya jauh-jauh sejak dulu, yang menurutnya merupakan penyebab kegagalannya di masa lalu, ternyata juga ada banyak di tempat ini. Setelah beberapa kali gagal promosi, Rudy akhirnya berkompromi. Daripada ngotot menyokong idealisme, melawan arus dan tidak mendapatkan apa-apa, lebih baik luas dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Karir Rudy melonjak dengan pesat sejak saat itu. Inilah salah satu ujian pengambilan nafsu rasa aku Rudy terhadap keahliannya sebagai seorang anggota masyarakat, atau dalam konteks ini, sebagai peniti tangga karir di dunia kerja. Idealisme versus kompromi. Ini merupakan sebuah tema yang selalu ada di dunia kerja. Sebagian orang melihatnya sebagai baik melawan buruk, sementara yang lain melihatnya semata-mata sebagai kadar keluasan alias social skill yang tidak mungkin terpisahkan dari kehidupan manusia. Pertanyaannya adalah,
bagaimana kerumitan kehidupan ini dinilai di mata Yang Maha Esa? Jawabannya sangatlah sederhana. Mereka yang memilih menggunakan fitrah dalam mengambil keputusannya akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada mereka yang menggunakan nafsu. Meskipun begitu, kenyataan di lapangan memang jauh lebih rumit. Tanpa adanya bimbingan dari malaikat Mukarrabin, manusia mustahil akan mampu melaluinya dengan nilai keikhlasan yang mencukupi, yaitu minimal 75% keputusan berada di bawah kendali fitrah. Tidak peduli dimanapun berada, ketika sekelompok manusia di dalam sebuah komunitas yang sama, tindakan yang dilakukan satu individu otomatis akan menjadi ujian bagi manusia yang lain. Hal ini juga terjadi dalam dunia kerja. Rudy dihadapkan pada ketidakadilan di kantornya. Ketidakadilan tersebut merupakan kulminasi dari keputusan-keputusan yang diambil oleh orang lain di dalam komunitas kantor tersebut. Karena Rudy memiliki rasa aku terhadap kemampuan pribadinya yang ia anggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya, maka ketidakadilan tersebut otomatis menjadi ujian pengambilan nafsu rasa aku bagi Rudy. Yang Maha Kuasa sedang mengirimkan ayat-ayat tersiratnya kepada Rudy. Sebuah pesan bahwa kemampuan dan kepintarannya bukanlah segala-galanya. Mendapatkan surat cinta dari Yang Maha Esa ini, Rudy bisa memilih untuk menerima, membacanya, dan kemudian bertindak berdasarkan fitrah. Atau sebaliknya, mengikuti dorongan nafsu dan menganggap ketidakadilan tersebut semata-mata sebagai sesuatu yang harus dilawan dengan segala daya dan upaya. Rudy bisa memilih untuk menolak kenyataan, menolak bahwa kemampuan yang dibanggakannya selama ini tidak ada apa-apanya di hadapan Yang Maha Kuasa. Apakah ini berarti kompromi selalu merupakan jawaban yang benar dalam situasi ini? Tidak. Setiap kejadian yang ada di dunia ini selalu memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap individu manusia yang terlibat di dalamnya. Satu kejadian yang unik, yang mungkin bahkan tidak ada duanya dalam sejarah kehidupan manusia, bisa jadi merupakan sebuah hukuman, ujian, atau bahkan keduanya sekaligus bagi manusia yang berbeda. Satu kejadian yang sama bisa jadi merupakan ujian atas pengambilan nafsu rasa aku, nafsu rasa suci, nafsu rasa minta puji, atau bahkan ketiga-tiganya sekaligus. Kebetulan saja dalam perspektif Rudy, hal ini merupakan ujian pengambilan nafsu rasa aku. Katakanlah pada akhirnya Rudy mengambil keputusan untuk melawan ketidakadilan tersebut dengan menuliskan protes tertulis misalnya. Tindakannya tersebut otomatis akan menjadi bahan ujian bagi manusia lain. Ujian bagi kolega-kolega dan atasannya di kantor. Setelah Rudy selesai mengambil keputusan tersebut, pilihan kehidupan telah berpindah ke tangan orang lain. Atau dalam kasus ini, ke semua orang yang menerima efek dari tindakan berani Rudy tersebut. Pada titik ini, merekalah yang sekarang mendapatkan giliran untuk dinilai perbuatannya di hadapan Yang Maha Melihat. Meskipun berada dalam situasi, komunitas, atau bahkan waktu yang sama, ujian kehidupan yang diberikan kepada individu manusia yang terlibat di dalamnya selalu berbeda-beda, tergantung pengalaman dan pilihan kehidupan yang mereka ambil selama ini. Jika Rudy memiliki cerita kehidupan yang berbeda, misalnya ia tidak dilahirkan pintar, tidak memiliki ambisi yang kuat, dan rasa kepemilikannya yang tinggi terhadap kompetisi pribadinya, memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, maka situasi yang digambarkan sebelumnya di kantornya
meskipun wujudnya sama persis, merupakan ujian dengan tema yang berbeda. Oleh karena itulah, kemampuan untuk membaca ayat-ayat Allah yang tersirat dalam kehidupan yang hanya bisa dimiliki dengan kesadaran yang tinggi dan kejujuran terhadap diri sendiri, jujur bahwa dalam setiap tindakan dan pikiran manusia selalu terdapat bisikan fitrah dan bisikan nafsu, merupakan sebuah persyaratan utama agar manusia mampu menjawab ujian kehidupan dengan nilai yang mencukupi standar minimal di hadapannya. Tanpa bantuan malaikat mukarrabin, mustahil manusia akan mampu melaksanakannya dengan tepat.